الله أكبر، لا إله إلا الله، أستغفر الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، لا إله إلا الله. Apa mungkin pohon ini yang dibilang-bilangkan sama orang angker, teman-teman? Jadi kita lanjut pasang tenda di tempat ini. Siapa tahu kita aman juga, teman-teman. Masya Allah. Ini takutnya bukan apa nih? Bukan makhluk-makhluk gaib kayak gitu, teman-teman. Jadi takutnya binatang buas yang datang ke tempat ini. Karena kalau tempat ini memang banyak sekali sih binatang buas, teman-teman. Jadi kita lanjut untuk kita bersih. Ya, kita bisa pasang tenda di sini. Allah, aku capek juga sih, teman-teman. Jadi ini udah aman juga, teman-teman. Dan kita lanjut untuk pasang tenda dulu biar kita lebih aman lagi, teman-teman. Karena hutan ini, teman-teman, jarang juga sih orang-orang masuk ke tempat ini. Makanya kita saat untuk kita datang ke sini, kita harus bersih dulu, teman-teman. Jadi kayak itu juga sih. Tapi nanti kita ceritakan tentang lokasi ini kayak gimana, teman-teman, ya. Jadi di belakangku seperti ini, teman-teman, ya. Sini ada pohon dua. Dan pohon ini besar dan begitu angker. Kita lanjut aja tugas malam ini, teman-teman. Allahu Akbar.
Oke. Suara apa deh? Jadi kayak ada muncul suara aneh, teman-teman. Di arah situ. Di arah situ ada menggerakkan suara-suara aneh, cuy. Tapi ini belum tahu juga sih. Anjir. Ini parah juga, teman-teman ya. Ini memang perasaan gak enak juga sih, teman. Jadi tiba-tiba aku merinding gitu. Ini baru kita pasang tenda kayak gini, teman-teman. Apalagi kita nginap di sini, teman-teman. Jadi perhatikan aja di kameranya, siapa tahu teman-teman bisa tertangkap hal-hal yang aneh di tempat ini. Karena aku misteri di saat tadi pasang tenda memang kayak gak enak perasaannya. Kita lanjut aja dulu. Kita bikin api aja dulu, teman-teman ya. Allah. Alhamdulillah. Jadi semuanya udah beres kita di sini, teman-teman. Jadi kita selesai kita masak-masak di sini dan kita lanjut untuk eksperimen di sini, teman-teman ya. Karena aku penasaran juga sih dengan lokasi ini, teman-teman. Suara-suara aneh di belakang tenda, teman-teman. Jadi itu yang saya penasarankan, itu apa? Jadi gak apa-apa lah, teman-teman ya. Semoga aja malam ini kita baik-baik aja di tempat ini.
tempenya kita bikin apa nih, bikin indomie teman-teman, biar kita ada ini kita perjalanan dan menuju ke hutan memang kayak gini juga teman-teman. Jadi berat sekali sih kita uji coba di sini. Dan begitu kita mendengarkan suara-suara aneh, langsung kita bergerak untuk kita mencari sosok itu. Jadi saya udah tadi juga sih teman-teman, merinding gitu. Dan sepertinya kayak ada orang ngetip saya di sini teman-teman. Tapi di dalam ini banyak sekali juga sih binatang buas gitu cuy. Kita lanjut masak dulu. Dan setelah makhluk gaib kayak gitu nanti kita carikan di tempat ini. Oke.
Jadi di saat aku jalan ke tempat ini, teman-teman, jadi saya mendengarkan kayak ada suara tangisan bocil yang begitu dekat. Dan suara itu membuat aku jalan ke sini merinding juga, teman-teman. Jadi aku enggak fokus untuk mendengarkan itu. Jadi aku lanjut aja ke tempat saya camping. Ke tempat ini, teman-teman. Makanya di setiap aku mendengarkan dan aku lagi jalan, dan aku enggak fokus juga sih untuk melihat penampakan itu. Jadi pas kita di tempat ini, rasanya kan aku kayak apa nih? Kayak ada ngawasin aku di sini, teman-teman. Ataupun itu penunggu yang ada di sini, ataupun ada orang. Memang sepertinya enggak ada orang juga, teman-teman. Jadi Kubang Misteri di dalam hutan ini memang sendirian juga. Jadi kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi, ya. Dan indominya udah masak, dan kita lanjut untuk makan dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar gak, teman-teman? Dan mungkin ini tidak apa-apa, kita fokus untuk kita makan dulu, teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Dan alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai makan juga di sini teman-teman. Jadi di saat gue makan tadi dan kubah misteri, kayak ada mendengarkan suara-suara aneh muncul di sekitaran kita di sini teman-teman. Jadi itu entah apa, dan kita perhatikan aja di kameranya teman-teman. Jadi teman-teman, saya datang sini memang kapok juga sih. Dan di sini dulu pernah juga sih korban-korban gitu, korban meninggal dunia di tempat ini. Memang tadi ada suara, beberapa suara yang saya dengarkan, kayak suara-suara muncul apa nih? Suara-suara aneh gitu dan suara-suara berisik gitu, teman-teman. Di sekitaran kita sini. Tapi ini enggak mungkin juga sih, ada ataupun binatang buas yang ada di sini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya kan, ini udah berapa kali kayak gini cuy. Tapi di belakang nggak ada apa-apa juga sih. Allahu Akbar. Kita waspada aja teman-teman ya. Jadi ini kayak ada serangan gitu. Jadi perhatikan aja di kamera sebaik mungkin. Jadi yang saya penasaran kan yang tadi teman-teman muncul di belakang, dan itu apa yang lewat tadi gitu. Ini kita lagi mantau juga sih teman-teman ya, lagi mantau ya, siapa tahu kita bisa apa nih, bisa terlihat dengan jelas yang tadi. Allahu Akbar. Jadi kita nggak perlu kita panik, dan kita cek aja apa sebenarnya tadi. Oke. Dan perhatikan di kameranya teman-teman. Halo, salena wa laibadila sholihim. Wujud. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salena wa laibadila sholihim. Siapa tadi? Hah? Siapa? Keluar menghadapi di sini cuy. Allahu Akbar. Jadi di situ kayak ada jalan juga teman-teman. Situ kayak ada jalan. Dan aku takut sekali juga sih. Coba kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak berani cuy teman-teman ya. Enggak berani.
Cuma sarangannya ke arah situ, Jay. Gak berani masuk. Di dalam situ. Nah, dengar gak? Dengar gak? Allahu Akbar. Halo, salina walai badila sholihim wujud. Keluar. Yang tadi. Nampak diri. Jadi ke dalam ini. Dalam situ, teman-teman. Dalam situ. Dan aku penasaran juga sih. Siapa tadi? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita jalan aja sini biar kita lebih jelas lagi, teman-teman. Kita mencari siapa yang ada di sini biar kita tahu, teman-teman, sebenarnya apa di sini. Ini udah bau kayak bau kemenyan gitu, cuy. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada yang lewat. Apa nih? Hah, di dalam situ yang lewat tadi. Binatang buas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kayak ada orang di situ, cuy. Jadi siapa nggak tahu juga sih. Jadi dia berdiri di daerah situ. Kayak dia berdiri. Dan aku sangat panik juga sih, teman-teman. Kacik lagi. Allah Akbar. Halo, permisi. Apakah ada orang di sini? Keluar. Jangan nakuti saya di sini. Jangan ganggu saya. Memang kalau berani kamu, wujudkan kamu. Siapa itu? Yang tadi? Yang teror-teror saya tadi? Merinding, cuy. Ya, merinding nih. Merinding. Allah. Jadi tenda saya di situ, teman-teman. Tenda di situ. Dan lokasi ini. Mungkin ini angker sekali juga sih. Jadi ini luar biasa juga, teman-teman. Allahu Akbar. Jadi sepertinya kita kayak diganggu juga sih dari sini, cuy. Dan aku nggak tahu juga sih apa sosok apa yang ganggu kita di sini. Tapi saat aku perhatikan, memang ini belum nampak apa-apa juga sih. La ilaha illallah, astagfirullah. Astagfirullah, melayang, cuy. Di atas tadi. Astagfirullahaladzim. Halo. Ini sudah mulai dia datang ke tempat kita, cuy. Ya. Jadi arah sini dia terbang tadi.
arah sini dan menunjuk dia kayak di atas pohon gitu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa bisa tertangkap lagi, cuy? Hah? Mana tadi? Hah? Oh, dia belum jauh juga sih, Herman. Di atas pohon. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Apa dia ada di sekitaran sini? Hah? Jadi jelas sekali sih tertangkap di kameranya. Di atas kayak ada yang terbang gitu, cuy. Jadi saat aku melihat, aku terkejut juga sih. Terkejut. Jangan sampai dia terbang ke atas kita, teman-teman. La ilaha illallah. Ini ngeri juga sih. Allahu Akbar. Ini gak berani lagi explore, teman-teman. Kita coba kita istirahat aja sebentar. Biar aman lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi emang jelas sekali juga, teman-teman. Tertangkap di kamera, salah satu penampakan yang terbang di atas pohon tadi. Memang Kupa Misteri waktu melihat itu sangat terkejut juga, teman-teman. Masya Allah. Ini luar biasa juga sih. Aku baru malam ini tertangkap di atas sosok putih yang terbang. Itu sepertinya dia kayak kuntilanak gitu, teman-teman. Kayak kuntilanak. Dan terus dia di atas dan saya kabur. Jadi terpaksa juga sih Kupa Misteri kabur, teman-teman. Daripada dia melompat ke tempat kita ataupun kena kita, itu akan binasa juga sih, teman-teman. Apa mungkin dia masih ada di sini? Jadi kita coba aja dulu tidur di sini, teman-teman ya. Kita coba aja di luar. Memang kalau nanti gak bisa, baru kita masuk ke dalam, teman-teman. Biar kita lebih jelas melihat sama-sama di sini. Siapa tahu dia bisa datang lagi ke tempat kita, teman-teman. Ya, jadi perhatikan aja di kameranya. Allahu Akbar, ini panik juga. Kalau kayak gini. Dan perhatikan aja di apa nih, di kameranya, siapa tahu teman-teman bisa melihat lagi. Karena Kupa Misteri ini lagi tidur dan nggak bisa memperhatikan. Oke, Allahu Akbar. Astagfirullah. Tidak ada bergerak juga sih di belakang tenda, teman-teman. Ya. Tapi tidak tahu juga siapa.
Allah, barang enggak berani juga tadi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Ada yang narik, cuy. Di belakang tenda ada yang narik saya. Siapa yang narik enggak tahu juga, teman-teman ya. Jadi tangannya panjang sekali dia. Apa tadi? Hah? Halo? Mengerikan juga, teman-teman, kayak gini. Memang aku ditarik tadi. Ditarik sampai aku hampir copot dadaku. Astagfirullahalazim. Salena walai badila salihim. Memang kejam sekali sih penghuni yang ada di tempat ini, cuy. Sampai aku paham misteri. Dihantam dan tenda sampai dibantai kayak gitu. Jadi di belakang gak ada siapa-siapa juga. Itu yang saya penasarankan juga, teman-teman. Itu yang saya penasarankan. Siapa itu? Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini sampai kita ketakutan juga sih dari tempat ini. Ini harus kayak gimana? Apakah kita mau masuk ke dalam tenda? Kejam sekali, teman-teman. Apa itu makhluk halus ataupun orang? Tapi kalau orang nggak mungkin juga. Kalau orang memang ada jejak juga sih, ada dia di belakang tenda. Tapi kalau kayak gini, kita nggak bisa membuat apa-apa juga sih, teman-teman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salena wa la ibadillahi salihim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ini kita harus ke mana juga, teman-teman. Jadi sangat mengerikan juga sih lokasi ini. Dan kita benar-benar dibantai juga sih. Kayak dihajar kita dari sini. Gak dikasih ampun juga, teman-teman. Oke. Dan kita taruh kamera di sini lagi. Allahu Akbar. Ini luar biasa mengejutkan juga. Dan gue misteri. Sampai gak kuat lagi, teman-teman. Tiba-tiba serangannya di belakang tenda. Jadi sepertinya dia kayak apa nih? Kayak narik gitu. Kayak narik. Di saat aku bangun dan aku terkejut jatuh ke dalam situ. Ke dalam semak-semak itu. Terus aku ambil kamera. Dan enggak bisa tertangkap juga sih. Memang kalau ada apa-apa di belakang, kita bisa tertangkap juga sih dengan kameranya, teman-teman. Jadi ini enggak bisa tertangkap. Ini yang saya penasarankan juga. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kaget sekali juga sih, teman-teman. Jadi apa mungkin kita gak bisa untuk masuk dalam tenda? Kalau memang kejadian kayak tadi nih, teman-teman. Itu parah. Parah sekali. Ini saya gak, apa nih? Untung gak tutup tendanya. Kalau memang saya tutup tendanya, karena saya gak bisa keluar lagi di dalam tenda. Dibawa pergi itu anjir. Dengar
kita pantau terus teman-teman. Jadi saya nggak bisa pulang juga sih dari sini teman-teman, karena saya nggak berani melewati sungai itu. Nah, sungai itu di depan teman-teman itu banyak sekali sih buaya gitu, dan aku nggak berani juga sih malam kayak gini kita melewati gitu. Jadi apa kita lanjut untuk tidur di dalam biar kita lebih aman lagi teman-teman ya. Masya Allah. Oke. Ini walaupun kita nanti diganggu saat kita tidur, tapi ini sudah terbiasa juga sih kayak gini teman-teman. Allahu Akbar. Jadi kita udah sampai ke dalam tenda juga teman-teman ya. Jadi di luar saya nggak bisa cek dan apa yang sebenarnya bisa dia datang lagi ke tempat kita. Dan ini kalau yang begini kejadiannya, kita ditarik dari sini, itu mungkin sosok apa nih, sosok yang mengerikan juga sih kayak gitu teman-teman. Menemukan sosok apa nih, sosok yang terbang di atas pohon juga teman-teman. Itu yang saya penasaran kan juga. Dan kita lanjut untuk istirahat di sini. Oke. Jadi di luar nggak bisa Kobang Misteri lihat juga teman-teman, karena kameranya lupa saya bawa satu lagi. Kita cuma di dalam tenda. Itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi ada gerakan di luar tenda teman-teman. Allahu Akbar. Dengar. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Suara lagi cuy. Di luar. Mungkin di luar tenda juga teman-teman. Kita cek dulu. Oke. Tapi kalau di luar nggak ada apa-apa juga sih. Kita lanjut tidur aja teman-teman. Ini soalnya nggak berani lagi, nggak berani kalau kayak gini. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita nunggu waktu jam 4 ataupun jam 5 baru kita pulang di sini teman-teman ya. Dan Kobang Misteri lanjut untuk tidur. Alhamdulillah.